Pokoknya semuanya selamat datang di game baru yang bener-bener ya emang baru rilis gitu ya kan. Dan ya Among Trees guys ya. Ya ini game sedikit mengingatkanku ke The Long Dark mungkin ya. Tapi berbeda mungkin sedikit ya enggak, memang beda. Cuman kayak grafik-grafiknya gitu guys ya. Ya jadi sambil menunggu The Long Dark rilis di episode 4. Dan ya guys ya, aku bakal mulai petualangan baru ini lagi. Mungkin bakal jadi penggantinya Zombiercer ya. Dan juga buat kalian yang mungkin tanya tentang gameku yang multiplayer sama Bapak Sarpo, kayak Satisfactory, Green Hell, Human Fall Flat gitu-gitu, itu seminggu sekali guys aku bisa nih guys ya. Bisa seminggu dua kali yo. Beda game. Soalnya apa ya, tergantung sama Bapak Sarponya gitu. Masalah Bapak Sarpo itu masih belum bebas sih. Jadi ya aku gak bisa upload berkali-kali gitu. Soalnya ya kita mainnya berdua. Jadi ya seminggu sekali mungkin. Dan ya sudahlah, ini mungkin bakal jadi game survival penggantinya game-game lama aku ya. Langsung saja kita lihat dulu roadmapnya di sini. Dan juga ini ya guys ya, tak kasih tahu, ini masih pre-alpha. Jadi masih baru banget ya. Mau maklum kalau ada bug-bugnya atau ada apa yang masih belum sempurna gitu ya kan. Cek, aku tak ngecek roadmapnya dulu. Nah oke, jadi ini roadmapnya ya, atau bisa dibilang update kedepannya bakal kayak apa. Ini kayak planningnya developer guys ya. Jadi summer ini sekarang masih fix bug ini, masih ngebug-ngebug. Ngefix bug. Nah itulah. Terus sama gak tahu apa ini maksudnya, dev team summer. Nah kalau autumn ini, autumn itu apa ya, musim gugur. Kalau di sini nggak ono ya, tapi ya pokoknya musim gugur di luar negeri ku kapan lah itu bakal ono iki yo guys ya. Terus loot item baru, oke pak, rumah kabin dekorasi gitu. Nah iki lo sing paling tak tunggu guys, buat live iki asik iki kok. Terus iki story pak ya, tapi waduh masih lama iki, aku butuh iki sih. Jadi ini sekarang masih kayak main bebas gitu guys ya, survive bebas. Jadi ya sudahlah, mungkin kayak seperti itu ya. Ini kedepannya bakal diupdate kayak apa, kayak begini nih. Jadi ya sudahlah, langsung kita mulai mawon pak. Sangar juga ya guys. Itu ya kayak sing komen juga sih pas itu, bang main Among the Trees. Dan ini select apa nih? Game mode. Oh game mode-nya mungkin kalau Zen ini nggak ada dangerous animalnya tidak seru guys ya. Jadi mungkin standar saja ya. Oke. Ini aja. Oh. Vocalnya jelas. Isi aja lah. Untuk mempermudah pekerjaan saya dong. Oke langsung. And loading. Oke, kita dengarkan musiknya. Most of animal are friendly. Kebanyakan hewan itu tidak jahat ya, berteman. Maksudnya gak buas. Bear bukan salah satu dari mereka. Waduh, ada beruangnya guys ya. Ide yang bagus untuk menjaga jarak. Bagaimanapun, they usually roam around mencari makanan. Wow. Wow, good graphic man. Wow, apa ini? Gilap-gilap. Oh, looting. Sepertinya ini game looting guys. Oh, okay, I see. Sudahlah kita looting dulu. Kayaknya ini pertama game survival ini kudu banter guys, looting ini kagak ngulek nutut. Nah, kalian bisa lihat ya di bawah kanan itu ada status. Kayak lapar, suhu, tidur, sama jantung, hati itu kesehatan mungkin ya. Salah. Nah, looting di awal ini sangat penting ya. Dan ini ada kabin rusak di depan ini, apa ini? Kayak bangunan hancur ini, perlu dicek ini. Nah, kita cek guys. Apa ini? What the hell is this? Sepertinya ini main misi kita. Bukan main misi ya, kayak kalau kita mau punya rumah mungkin kita harus benerin kabin ini. Fire plank stick butuh ini. Yuk kita catat. Butuh plank 6 sama stick 10. Stick itu dapat dari mana? Kok dapat dari aku ini? Ini plank yo. Cek. Oh ya ini plank. Oh mungkin ini stick mungkin. Oke, ini stick ya. Tap untuk melihat inventory. Okay, I see man. Oke. Ini ada apa nih, jamur, golden
Chanterelle. Woi. Golden Chanterelle. Entahlah. Oh iya nih, Fir Plengku sudah 6 cukup, guys. Wow, gendeng sih. Wasik sih pemandangannya. Simple saja nih. Banyak pohon ya. Ya iyalah. Namanya saja ini ya, guys. Apa namanya? Among trees. Pasti banyak pohon. Anjir. Apa simple ngono, simple tapi apik. Entah kenapa koyo asik kayak koyo The Long Dark sih. Ya. Cuman kalau The Long Dark kan salju ya. Di sini putih kabeh nek hijau, guys. Kita nikmati saja. Musik kesantuyan yang terbatas dan pemandangan indah yang menawan, yoi. Oke. Sambil kita mencari stick 10. Ya, ada stamina ya. Oh, stamina itu sing melengkung di bawah itu loh, guys. Nah, itu kayak stamina. Cek aku lihat tuh. Aku lari lah berkurang. Oh, berkurangnya ke kanan malah. Oh, jatuh atur rek. Kok malah nyasar aku main. Oh, ini kabin gue. Ini gak apa-apa. Berputar-putar di dekat-dekat sini saja. Pohon gak sok ditebang. Tidak bisa seperti ini ya. Apa ini? Plank sepertinya. Oke. Okay. Plank! Planknya kok papan gitu, guys. Papan kayu, manuk-manuknya gitu ya kan. Hah? Bunga apa tuh man? Bunga apa? Bungku man. Ini kalau wis tahun kapan? Kayak booming saiki. Bunga apa tuh man? Bunga apa tuh? Tapi di sini kayaknya musuhnya cuma beruang doang masih an. Gak ada musuh yang lain. Waduh, aku butuh plank. Kenapa tidak ada plank sama sekali di sini? Yuk pindah yuk. Pokoknya jangan jauh-jauh dari kabin dulu ya. Ini jam berapa? Gak bisa lihat jam. Oh, gak bisa, gak ada. Ada yang kira-kira saja ya. Mungkin ini jam 8 pagi. Kalau pagi masih aman. Gak ngerti loh ya. BE ku. Ngawur aku. Ambil. Oh, sudah lengkap, guys. Sudah punya 8. Oh, kebanyakan. Ini nih, ada satu lagi bonus. Biar gak mepet-mepet. Musiknya, men. Santuy sekali. Eh, langsung kita bangun, guys. Langsung kita bangun. Ini. Repair cabin. Fitur unlock ya. Sekarang kita bisa tidur, nge-save dan menyimpan barang. Okay, mungkin aku save dulu biar aman. Oh, gak bisa. Oh, kade dulu. Oh, mungkin di dalam. Welcome to the home, my friend. Tutup. Oh, gak bisa nutup. Otomatis nutupnya, guys. Sip. Enak, gak perlu balik-balik aku. Apa ini? Cooking room. Oh, oke. Okay. Sepertinya butuh alat-alat dan barang-barang ya. Ini penyimpanannya. Mungkin beberapa aku simpan. Dan ini tempat tidur ya. Wait until night time. Gak bisa tidur kalau siang. Mana tempat nge-save-nya? Oh, ini. Nah, kita save dulu. Biar aman. Oke, men. Yoi. Buka pintu. Tutup otomatis. Asik. Yo, kita explore yo. Aku mau jalan-jalan ke mana ya? Ke sana mungkin. Ya, ayo coba yuk. Kita cek ke sana, guys. Lari yuk. Ada suara. Oh, entahlah. Kalian dengar apa enggak? Suara bubung, guys. Suara bubung lo kan. Mau suara bubung ngoceh-ngoceh. Tapi enggak ngerti kudu bungku yuk. Ruby bit. Oh, ini buat makan ini. Bisa dimakan gak sih? Enggak bisa, he. Ini apa ini? Oh, ada pakaian. Oh, orang saya cewek, guys. Cewek dan sendirian. Waduh, apa ini? Ada lumut. Stam mus. Oh, ya mos. Mos itu lumut, ya? Ya. Mos speed. Gak ngerti. Mos speed. Apa mos speed tadi? Oke, sepada permisi. Sepertinya aku melihat ada bubung. Bubung puyuh. Kenapa nih? Oh, Jimar. Ada Jimar. Oke, kita jalan lurus saja terus ya. Jangan. Oh, kayaknya ada tandai kok. Tuh. Enak ini ada tandai. Ini nggak ada kompas ya di sini. Gimana? Kayaknya ada sih kayaknya. Tapi aku masih nggak tahu gimana caranya. Masih belum ada misi, jadi kita masih main bebas ya. Masih explore, terserah mau ngapain. Kita lihat-lihat aja dunianya. Ya tadi sih kita cuman bisa bangun-bangun apa rumah tadi, bikin-bikin cooking pot. Terus wait a minute. Ada sungai. Bakal bisa mancing ini nanti, guys. Bakal bisa berenang kah? Enggak bisa sih, mencetek.
Pak, kalau ada sungai-sungai begini, shit men, pemandangannya oke banget. Simpel lho, kayak siulet-siulet ngono lho. Apa? Siulete. Silhouette. Lah, pokoknya kayak mek ngono-ngono tok lho, ireng-ireng garis-garis. Lu simpel kon, gak detil tapi asik nih. Dan aku menelusuri sungai, guys. Apakah ada buaya? Sebenarnya tidak. Ini kayak bener-bener rumahe beruang, Pak. Apa habitatnya beruang? Ono sungai ya. Terus ake pohon-pohon. Terus pasti rumahe ndek gua-gua ngono beruang. Kan di game ini tadi sudah dikasih tahu kalau ada bakal ada beruang ya. Dan kayaknya bakal ada banyak banget sih nanti, gak cuma beruang. Tapi mungkin ini masih pre-alpha, jadi cuma ada beruang doang. Apa ini? Black mulberry. Warnanya kok biru tapi nge-lag, Pak. Tadi sedikit nge-lag. Oke. Kita explore sedikit ke sini. Ini aku jauh dari rumah, guys. Dan BTW ini editor. Wow, nge-lag. Nah, kok nge-ngaget ya, Eci. Tapi kasih diburu, guys. Kayak kita balik aja deh. Orang saya kok kayaknya lapar gitu loh ya kan. Dan ngantuk. Oh, mungkin ini sore ya. Tuh, mataharinya di sana. Kayaknya sih. Berarti ini jam 3 mungkin. Lah. Jam 3 sore. Ya sudah, kalau gitu jangan jauh-jauh, guys. Takutin nanti malam ya. Malam gelap dan waduh, tidak bagus loh. Selalu kalau main game survival malam-malam di hutan itu udah mending enggak usah kemana-mana, udah pulang aja. Bubung. Ngobrol bobong, malu-malu kucing ya bobong. Pulang. Kayaknya aku harus cari makanan sih ini. Soalnya lihat guys, di bawah itu tinggal separuh. Wah, kurang malah, enggak sampai separuh. Woi, rumahku, Pak. Aku baru lihat, ya ampun, wapi ternyata ya. Komben. Enggak sih, simpel. Enggak apa sih simpel, tapi nyaman ya kok ini. Yuk kita lihat kalau mau bikin tempat apa nih? Crafting room butuh steel wire, fire plank. Waduh. Crafting penting sih, crafting. Storage attic. Apa ya? Attic. Ini lo. Waduh. Butuh bolt driftwood. Kayak enggak bisa bikin cooking room dulu, guys. Belum bisa tidur, berarti kurang malam. Bu, ini sore, guys. Oke, kayak aku butuh. Waduh. Kok kayak mulai gelap ya. Waduh. Gawat. Aku butuh makanan, Pak. Tuh, jamur ini bisa dimakan langsung gak sih? Oh, bisa, guys. Oh, aman, tidak beracun ya. Langsung penuh. Oke. Jadi sementara kita makan jamur aja ya. Oh no. Sebenarnya dunia sudah malam. Perlu tidur nggak ya? Gak ada jam di sini, guys. Jadi terus kira-kira. Ada ya. Kalau gelap banget aja kita pulang. Ini kesempatan nih. Di pertama kita harus looting sebanyak mungkin. Fungus. Awas, fungus. Kadang fungus itu nasi beracun. Gak kadang. Mesti fungus itu roto-roto akhir racun. Apa ini? Yellow ash leaf. Bunga abu. Bunga daun abu. Apa ini? Ruby bed lagi. Ruby bed. Kok aku eling-eling Jenny Ruby. Waduh. Matahari sudah mau tidur. Wow, apa ini? Oh, ada danau, guys. Ada jimar. Makanan pokok kita jimar. Ayo, bubuk yuk. Tuh, lihat mataharinya tinggal sedikit. Wait a minute. Apa itu? Itu loh, guys. Gak ada bangunan gitu. Ayo, kita perlu explore map ini, guys, lebih jauh. Sudah malam ini hitungan nih. Kalian bisa lihat itunya apa namanya, logo di atas. Angkrik, logo ini tak tutupi krik. Nah, kalau itu dari tadi tuh logonya anu sore kok kayak matahari mau terbenam gitu loh. Matahari mau terbenam. Nah, ini terus omah ini. Nah, ayo mulir rek. Tapi malamnya gak gelap-gelap banget sih. Ya no, cupu-cupu lucu-lucu, hoi. Hoi. Cupu-cupu.
Kuwe cubu-cubu. Nek bubuk langsung eta. Kae napa aku pengin melihat suasana pagi. Nek malam-malam ya segini iki lah. Tapi sajane ya perlu kita cek sih. Mulah wis. Kapan-kapan saja. Hari masih banyak ya. Oke, kita tidur. Waduh, kok gila biar rumahnya. Sleep. Sleep atau desio neyoi. Bangun iki apa bangun iki otomatis aku piye iki. Deidu. Ternyata cara mainnya gitu. Day 1, day 2 enggak ada jam-jamnya ya. Jadi day 1 ya udah itu. Dan selamat pagi Donaye. Gendeng Pak, selamat pagi Donaye-nya puas sekali sebenarnya. Yoi. Ya enaknya ngapain nih? Kita bikin-bikin sesuatu yuk. Berarti kita cari bahan. Mungkin ini? Tidak mungkin. Steel wire dapat dari mana coba? Hah, ini. Sama, ada steel wire-nya dong. Tuh kan kayak babi kan? Cooking room. Bol, ya ampun. Ayo, explore aja lah udah. Nggak ngerti mau ngapain. Mungkin ini aja tak tandai. Crafting. Nah, butuh itu loh. Stamos. Mas itu lumut kayak tadi ya. Tadi kita sudah jalan ke sana terus belok ke sana ya. Sekarang kita coba ngelanjutin yang tadi, jalan ke sana. Yo. Mendatangi matahari. Lari sampai capek. Kita coba tes. Oh, ini loh logo nih, gambari. Matahari terbit kan lo sekarang ya. Kalau tadi itu gambari kayak begitu cuman ada panah ke bawah. Suara kelinci guys, ternyata guys. Gimana cara berburu kelinci? Oh iya, harus butuh bikin crafting table atau cari bahan ese gitu. Bikin apa jenenge panah, tombak ngono-ngono iku. Tapi saya tidak mengartus. Di mana kita bisa dapat itu tadi wire? Oh, steel wire. Berarti kita harus ini apa namanya? Mining. Wow. Ada air terjun mini, gak sih, bukan air terjun sih. Karena ada danau. Coba berenang ya. Berenang. Seger-seger mawon men, tapi yuk kita coba cek dan. Gak bisa ya. Gak bisa nyelam guys. Aku takut ada sesuatu. Apa itu? Orang saya kedinginan, tapak tongan. Help me, someone. Aduh, lihat guys, suhunya. Ya, ketemu kemana? Man. Aduh guys, ya Allah guys. Oke, ada driftwood. Oke, aku dapat driftwood. Driftwood ini juga salah satu bahan buat bikin sesuatu. Waduh, gimana cara menghangatkan diri? Oh, hangat sendiri. Kalau masih pagi gini atau siang. Bisa otomatis ya, bisa menghangatkan diri secara otomatis. Kalau malam mungkin nggak bisa nambah, atau malah bisa ngurang. Bahwa kalau nyemplung air yang pastinya itu mau menguras habis. Wadem pak, aduh sedek. Oh jenengi hutan-hutan ini kan jeneng wadem. Tapi seger sih. Tapi hati-hati. Moro, lintus, ngono ya kan, kok green hell. Tapi green hell ancen itu sih, hutannya hutan Amazon. Kape hutan meh podo aja tapi tak jane. Tergantung environment-nya ya. Tergantung lingkungan hidupnya. Dan aku gak ngerti guys ini aku ngapain. Ada cubu-cubu lagi, hai. Oh, ada driftwood. Oke, driftwood. Kita cari, apa namanya? Steel wire. Mungkin dari, itu ya, nambang. Tapi aku gak punya minernya itu loh. Nyemplung maning malah. Oke, udah masih lupa. Bus. Man. Terus nih men. Sampai kapan men? Nah, itu lagi ini guys. Pohon lihat batu-batu ini ki. Bo, kurang tentu iso. Oke, yuk kita lanjut yuk. Explore lagi. Agaknya orang saya mulai lapar nih. Yuk kita makan. Ini nggak boleh makan nggak ya? Oh nggak apa-apa ya. Coba yo, beracun gak yo? Sepertinya masih mantapan ini. Oh iya.
masih warkan ini guys daripada itu. Ini apa? Gak bisa dimakan, bisanya dimasak. Mos, mos bisanya buat bikin-bikin. Sudah makan ini lagi aja. Lari lagi, lari lari lari. Oke guys, habis lari-lari tadi ya, seru sekali. Cuma lari-lari doangnya seru ya sih. Ya masih ini ya, apa namanya, kalau tak lihat lingkungannya masih sepi, belum rame, apa rame makhluk hidup. Terus apa ya sih bikin hidup ini lho, ya pohon-pohon ini hewan-hewan masih hidup ya, cuman kurang rame ini lho. Jadi masih ya emang perlu update lah. Nah, kalau kita jalan-jalan begini ya masih nyantol lompat. Oke, untung bisa lompat. Maksudnya kalau jalan-jalan begini ya pasti kita cuman nemu-nemu pohon gitu-gitu doang sih. Yo, ini siang apa, siang bolong. Gambar matahari ini bundar ser, guys. Ya. Bundar ser. Nanti kalau udah sore kita OTW balik. Tempat apa ini? Semuanya kurang lebih sama lah. Masih ada yang beda dari awal. Oh, ini dapat. Stamos. Oke. Okay. Stamos kurang steel. Aduh, masih kurang fear plank. Mana ya dapat fear plank ya? Ada gua. Bukan gua sih. Cuman iupan ini. Apa sih ngaran ini, terowongan? Terowongannya sombil. Apa ini? Kok hutannya beda ya, BTW? Dan suasananya sedikit berubah. Kuning-kuning ngono. Apa ini? Hah? Blueprint? Blueprint apa itu? Tapi aku masih enggak punya itunya, apa namanya? Crafting table. Ayo balik yuk, OTW balik yuk. Kayak kita udah berjalan terlalu jauh nih. Yuk kita lari terus. Sambil perjalanan pulang kita sambil ngeliat-ngeliat kanan kiri ya. Apa ini? Sebenarnya butuh apa guys? Oke. Kita hafalin ini di mana ya? Aku nggak bisa ngafalin nih. Baiklah, nggak apa-apa, tinggal aja. Besok kita cari lagi kalau kita punya kapak. Nah, masih belum ada bahan nih loh. Belum ada alat itu loh yang bikin susah guys ya. Looting cepat. Yo. Nggak bisa. Oh man, jurang man. Gimana nih man? Oh man, itu air gak sih? Oh kayak air itu ya. Nah kita nunjuk master. Oh gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa ternyata. Kayaknya bakal ada itu sih. What? Fall damage. Iya. Nah tinggi. Bunyi apa tuh? Oh bunyi air. Pasti aku terkecoh bunyi air deh bunyi. Ini diberang sungai. Kalau ini mah gak dingin, cuman kakinya doang yang kecek. Wah, oke, masih siang. Ini kita lanjut eksplor agak ke kanan sana. Dapet kakean gaya pongkok ay. Percuma. Apa nih? Ada sarang lebah tapi. Gak bisa diambil guys. Gimana cara ngambilnya? Malah diuntup dong saya dong. Penuh jamur tapi cedek sarang lebah gitu ya kan. Oke, boleh ada sarang lebah gitu. Semoga semakin banyak ya ininya ya. Apa namanya? Ya kayak gitu-gitu inilah. So far so good sih ya. Tidak banyak nge-lag, tidak banyak bug. Nge-lag. Ya nge-lag mungkin karena entah, aku gak ngerti. Kalau kalian tanya PC-nya speknya apa? Kita kasih tahu kayaknya. Spek PC-ku sudah lumayan ya. Jadi kalau kalian
suruh saya upgrade itu bingung aku. Di upgrade kemana lagi? Gak RTX gitu ya kan. Terus prosesornya juga yang mungkin bisa dibilang terbagusnya AMD Ryzen. Ya AMD Ryzen yang ini loh, 3900X. Tapi ya emang ada sih yang di atasnya lagi, cuman ya punya aku wis kurang lebih wis cukup pun loh kayak main game-game kayak gini-gini. Ini pasti ngeleke feelingku sih gara-gara settingan. Entah settingan Nvidia aku, entah aku sambil record, entah. Tapi yo gak parah sih ngeleke ya me. Ya pokoknya gak mengganggu gimana. Dan buat grafik, apa ini? Chichori. Entahlah. Soalnya aku dapat bunga baru, guys. Nah, jadi sudah sore. Kalian bisa lihat. Ayo kita tidur habis ini. Jangan krik. Cepetan krik. Ayo krik balik krik. Nah, terus aku tadi mau bilang apa? Oh ya, tentang nge-lag-nya ya. Pokoknya enggak mengganggu ya, wes, enggak apa-apa. Terus grafiknya pun aku juga iki wis mentok ini, rata kanan, ultra. Ultra no itu, guys. Dan FPS-nya masih oke, 60. Okay, so far so good. Meskipun game baru, kadang soalnya game baru itu anu, apa namanya? Patah-patah FPS-nya ngono. Kadang ngono sih. Dan enggak bisa mesti nyalahin hardware-nya ya. Kadang game-nya sendiri tuh bikin gitu sendiri. Emang masih belum sempurna lah. Entah apaannya aku enggak tahu. Nah, jadi kurang lebih seperti gitu gitu ya kan. Dan yuk kita pulang. Sebenarnya hari ini sudah cukup explore, dapat apa aja ini. Buka pintu. Open Sasamoy. Tutup. Wis. Ah, ini dia pendapatan kita hari ini, guys ya. Pendapatan. hasil kita dapat ini. Ini tak simpen dulu ya, enggak tahu apa fungsi ini. Makanan ini dibawa terus aja. Ini masih belum tahu fungsinya. Ini bisa dimakan gak sih? Jamur apa tadi? Doti mushroom. Bisa ya. Kalau dimasak malah lebih mantap maning. Tapi ada chance potionusnya. Oh wow. Kalau ini gak ada. Oh ini harus dimasak sih. Kalau ini gak ada. Apa ini? Yellow ash leaf. Gak tahu. Kalau ini harus dimasak. Oke, tapi bikin kenyang cuman nambah sedikit doang ininya. Jadi kita makan ini dulu saja. Dan tak campur sama mulberry. Eh, selesai. Dan sudah malam gitu ya. Mau sore. Mau malam. Ya, kayaknya besoknya sampai seperti ini dulu guys ya. Besok bakal tak cari. Ya, pokoknya aku sudah ngintroduce kalian gitu ya, udah kenalin kalian ini game gitu ya. Dan kayak bakal seru ke depan kalau udah banyak update-nya. Ini guys, ini ya belum tak explore semua ya. Jadi mungkin buat next lagi ya. Oke, jadi terima kasih semuanya sudah mengikuti Selampang Pampling. Huh? Dan sampai jumpa di game yang santuy-santuy lagi kayak begini. Boy, beli sokmu. Ya, sombil-sombil mawon guys. Karena belakangan ini lagi sibuk ya, jadi durasinya malah gak bisa panjang-panjang. Kalau kepanjangan aku biasanya aku malah upload-nya delay. Jadi besok ya gitu kayak waktu itu sering ya aku. Dan sudah, baliklah. Thank you, bye-bye.